hasilnya, sih penting kerja dulu ya guys. Karena kalau kita mikirin uangnya duluan, nanti itu kerjaan apapun gak akan jadi guys. Begitu ya guys, kalau itu prinsip saya guys. Oke guys, ini kita sekalian lihat-lihat ini di dalam kabin Pak Herman ini, apa aja yang dia bawa ini guys. Kita dari sini ya guys, dari bawah. Oh, dia bawa ini guys, dia bawa ini, dia masang di sini ya. Terus dia bawa sepatu juga ya guys. Itu ada tempat-tempat anaknya gitu ya guys, embody apa segala macam loh. Oke guys, ini kita karena pilih pasu Herman ini, dia termasuk driver lama juga ya guys, gratis, lagi itu gratis. Oke guys, kalau begitu saya ucap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam satu aspal, salam semangat, salam biosolar, salam satu kunci ya guys, karena tanpa ada solar itu nggak bisa jalan mobilnya guys. Kalau ada solar bisa jalan kan, kalau tidak ada kunci nggak bisa jalan mobilnya guys, karena nggak bisa starter guys. Oke guys, dadah, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga sahabat dan guys yang selalu menonton di channel Rahman 27 Truk dilancarkan rezekinya, diberi umur panjang, dimudahkan segala urusannya, dan dimurahkan rezekinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih, tanti intinya saya mengucap kepada sahabat dan saudara dan guys yang selalu menonton di channel Rahman 27 Truk. Tanti intinya saya mengucap banyak terima kasih, beribu-ribu terima kasih. Oke, buat yang baru menonton jangan lupa di komen, di like, di share, dan dibagikan sebanyak mungkin. Terima kasih sahabat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, welcome back my YouTube channel 27 Truk. Oke sahabat semua, sebelumnya saya mengucap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat semua, video kali ini saya mau ngobrol-ngobrol tentang gimana driver di saat sudah muat itu apa aja yang dilakukan. Oke sahabat, kita langsung buat videonya ya sahabat. Ya, ini saya sekarang lagi di kawasan industri Ngoro ya sahabat, yang berada di Mojokerto sahabat. Nah, ini sekarang saya lagi menunggu uang jalan ya sahabat. Jadi yang saya lakukan saat ini yaitu seperti sekarang ini ya, yang sahabat lihat ya, itu di sana unit kita sahabat masih terparkir sama trailer ya sahabat. Jadi kalau kita sudah muat, unit sudah muat, sudah muatin, tinggal jalan. Jadi yang driver lakuin itu ya seperti sekarang ya, yang saya lakuin yaitu menunggu uang jalan ya sahabat. Menunggu uang jalan ya guys, menunggu uang jalan. Nanti kalau uang jalan sudah masuk baru kita melanjutkan perjalanannya guys. Oke guys, di sini jalan sambil suasana aman. Terus kedua juga sekarang ini karena driver Jawa Timur atau supir-supir di Jawa Timur itu sekarang lagi demo, jadi kita masih sementara ini nahannya guys di kawasan industri Ngoro. Nah, ini yang di belakang saya ini unit-unit yang ada yang habis bongkar, ada yang sudah muat ya guys. Ini posisi kita sekarang lagi di Masjid Al-Mubarak ya guys, kita lagi di depan Masjid Al-Mubarak. Itu di depan sana itu jalan utama ya guys, itu kawasan industri Ngoro. Seperti yang kalian lihat ya di belakang saya guys, ini banyak ada truk yang lewat-lewat keluar masuk. Ini akses utamanya guys di kawasan industri Ngoro. Kayaknya habis bongkar ya guys. Nah, ini yang saya lakukan guys, kalau uang jalan belum masuk saya cari, tapi saya paling seringnya nyari musola atau masjid guys untuk uang jalan. Begitu ya guys. Nah, buat kalian yang baru nonton di channel Rahman 27 Truk, jangan lupa di like, di share ya guys.
dan di subscribe paling utama itu ya guys. Nah, di sini ada papan pengumumannya, area wajib menggunakan masker. Oke guys, tapi sekarang karena sudah terlalu ramai seperti biasa, jadi pakai masker pun nggak terlalu permasalahannya guys. Oke guys, ini sudah jam berapa nih? Kebetulan kita ini lagi dapat pengiriman ke apa ini? Kita dapat pengiriman ke Jalan Kedeli Deras, PT Indah Chan gitu ya guys. Itu berada di kilometer 17 Jalan Darmogot guys. Oke guys, kita coba ke unit ya guys. Kalian lihat anunya guys, apa tuh, lihat alamatnya ya guys. Itu belakang depan unit kita ada unit trailer ya guys. Dia kayaknya lagi nungguin orang jalan guys. Oke, coba kita ambil ya guys surat jalannya. Kita lihat kita dapat ke mana tadi tuh, kalau nggak salah sih ini chain kalau nggak salah tadi ya guys. Kita lihat langsung aja ya guys. Ini masih unit Pak Herman ya, Suherman, kemarin yang sampai kapinnya guys. Oke, kita lihat kita dapat. Oh ini ya guys, dapat ke Uni Chan Jalan Darmogot ya guys. Ini ya, tulisannya agak terbalik karena ini posisi kamera depannya guys, bukan kamera belakang, jadi tulisannya kebalik begitu ya guys, mohon maaf ya guys. Oke guys, inilah kita kalau lagi nunggu uang jalan guys, karena uang jalan belum masuk, jadi kita masih menunggu ya guys. Nanti insya Allah uang jalan begitu masuk, kita siap OTW, terus menanyakan jalur yang mana yang bagus dilewatin saat ini. Apa lewat Pantura, apa lewat jalur selatan, lewat Solo guys. Guys, ini laptop kalau di dalam kabin unit ini, unit Pak Suhermannya guys, Pak Herman ya. Sambil bersabar ya guys, menunggu uang jalan ya, beginilah keadaannya guys kalau menjadi driver Seino untuk mobil logistik ya guys. Sabar guys, yang penting sabar, ikhlas bekerjanya ya guys. Terus jangan terlalu dipikirin hasilnya, yang penting kerja dulu ya guys. Karena kalau kita mikirin uangnya duluan, nanti itu kerjaan apapun gak akan jadi guys. Begitu ya guys, kalau itu prinsip saya guys. Oke guys, ini kita sekalian lihat-lihat ini di dalam kabin Pak Herman ini, apa aja yang dia bawa ini guys. Kita dari sini ya guys, dari bawah. Oh dia bawa ini guys, dia bawa ini, dia masangnya di sini ya. Terus dia bawa sepatu juga ya guys. Di situ ada tempat-tempat apa itu, minyak gitu guys, di atas segala macam ya. Ya guys, ini kita karena tulis pasu Herman ini, dia termasuk driver lama juga ya guys di PTC. Ini saya turun dulu tasnya guys, panas banget ini guys. Itu di depan unit kita ada unit trailer itu ya guys. Kalau nggak nunggu muatan itu paling nunggu uang jalan juga guys. Haus, panas, inilah di kawasan pergudangan Ngoro guys. Guys, buat kalian yang baru nonton di channel Rahman27 Truk, jangan lupa di subscribe ya guys, jangan lupa di like, dan paling penting itu guys, kalian tinggalkan komentar, biar komentar kalian itu nanti saya akan pilih yang mana yang bagus buat dijadiin konten begitu ya guys. Yang penting komennya jangan yang ini guys, jangan yang sulit-sulit lah bikin, maksudnya buat konten ya, entah yang gimana gitu ya guys.
Ya, aku tunggu komentar kalian ya guys. Semoga aja kalian semua bisa ninggalin komentar ya guys, karena komentar nggak apa-apa kok guys ya, ninggalin komentar kalian guys. Aku sampai keringatan begini guys, mas kalian gak tinggalin komentar, usahakan tinggalin komentar ya guys, biar aku tambah semangat membuat kontennya ya guys. Entah konten lucu atau konten perjalanan atau konten apa ya guys, usahakan tinggalin ya guys ininya, komentarnya. Oke guys, gitu aja untuk kali ini videonya ya guys, karena ini juga lumayan panas saya di kabin ini guys. Sampai banjir keringat begini. Yang baru nonton di channel Rahman, jangan lupa Rahman dari Bitrek, jangan lupa di subscribe ya, like ya guys, dan jangan lupa di komentar, karena komentar itu gratis, subscribe itu gratis, like itu gratis. Oke guys, kalau begitu saya ucap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam satu aspal, salam semangat, salam biosolar, salam satu kunci ya guys, karena tanpa ada solar itu nggak bisa jalan mobilnya guys. Kalau ada solar bisa jalan kan, kalau tidak ada kunci nggak bisa jalan mobilnya guys, karena nggak bisa starter guys. Oke guys, dadah, assalamualaikum.